Agak kita ada bicara baunya, dia kata tiap-tiap orang mati tak lepas seorang pun daripada soal muka naki dalam kubur. Nah, itu dia kata lepas dulu sikit dah. Maka tiada lepas daripada fitnah muka naki, tak lepas. Walaupun dia tu mati, orang tak ada lagi tanah dalam kubur. Ia mati makan derima, ia mati telah diboyo, ia mati lemah air, mati dia tu terbakar di api. Haci-hacu jadi buang habis dah. Walau begitu sekalipun, tak lepas dia ni daripada fitnah soal muka nakih. Tak lepas, kena juga maknanya. Kena belakang. Ha, gitu dah. Dia kata, malaikat ada beberapa orang tak kena tanya. Lepas tu cuba kita perhati, tengok nak masuk kita ke dak. Nak masuk kita ke dak. Kalau tak masuk teruk, oh, beberapa orang ni mana ramah. Bukan seorang dua. Bukan seorang dua. Lepas kalau tak masuk ni, berih benar kita ada. Kalau kata sore, tak masuk sore. Tak apa lah. Mana biber apa orang mana yang tiada ditanyonyo? Orang tak tanya dia. Itu dia. Tak tanya sini ni, ya, tubik dua pandangan ulama. Nombor satu, tak tanya, ya ni tak tanya langsung-langsung. Nah, itu dia. Tak tanya langsung. Satu pendapat kata lagu tu. Nisbah pada demon ni, mana tak tanya pora. Setengah kata tak tanya di sini, yang tak tanya akan sebagai tanya untuk hak tubik mari dalam bentuk ke kasar gorok. Tak tanya lagu tu. Nah, hanya demon ni, ia tanya juga, tapi tanya dalam bentuk ke nak jadi ramah, nak jadi jerinak hati. Sebab kita duduk berkecek, temu dengan sayang kita, kita berkecek tu, suka, serenak. Ia pun duduk cerita, haya kita pun duduk cerita, ha kita jangan duduk pondok dulu, tu kau pakat berdahahnya. Haa tu. Gak, orang hak surah kata tanya juga, tapi tanya akan sebagai tanya untuk nak jinak dan nak meserenakkan dengan dia. Hei, demo duduk tanya dulu, hebatlah dah. Mujalah kita ni boleh jadi hamba Tuhan. Tuhan kita satu. Lepas tu kita ni pula boleh jadi umat Nabi hak terpilih sekali pada makhluk Tuhan. Butuh besar demo ni weh. Orang-orang lain teruk demo lain. Tapi demo ni kok Allah tak ada dah nak pergi cari, nak pergi cari bak, nak pergi cari bak mana, nak pergi cari tiket mana lagi nak boleh lagu ni. Tanya lagu tu tak apa dah. Kita pun nak pergi tanya lagu tu. Hak toksinya duk tanya bela-bela, duk jerukoh bela-bela, duk hatai bela-bela. Hak tu kita toksinya. Tapi kalau tanya supaya saat ni, kita nak benar. Dia panggil buah bela-bela hirup teh. Ramah lagu tu. Tak gitu? Atas setengah ulama yang kata tanya juga. Tapi soal istinasin. Tu. Soal akan sebagai soal untuk nak menjerinakkan dan untuk nak menjadi ramah dia. Sebab kita duk buah tu. Temung lama-lama dengan sayang kita ke duk buah tu. Kau berdahah dia apa berdahah kita apa berdahah. Dia tepuk lutut kita, kita tibuk belakang dia. Allah ramah kawan. 30 tahun dah tak ada temung dengan dia. Ha tu. Setengah ulama kata tanya, tanya dalam bentukkan lagu tu. Tutubik dua pendapat dah. Siapa yang hok tak tanya ni? Seperti Nabi. Jadi kalau tak apalah, kalau tu itu kok seperti ambia waring ajamuk. Tak apalah. Dan siddiq. Siddiq yakni orang yang sangat benar pada iman dan pada amal mereka itu. Dia panggil as-siddiqin.
Dan syuhada. Syuhada ni ke apa? Segala orang-orang yang mati dalam medan perang yang dia tubik di perang tu untuk nak meninggikan agama Islam. Ha, tiba-tiba dia ni kena bunuh, sama ada bunuh mati dalam medan ataupun dia kena bunuh dalam medan kelik mati di rumah. Yalah tu panggil mati syahid belaka tu. Demon ni ni lepas daripada soal muka nakir dalam kubur. Subhanallah. Tu fok-fok mati syahid ni. Yang ketiga, yang keempatnya orang yang murabit fi sabilillah. Tak kena tanya juga weh, baca gitu. Orang yang murabit, murabit tu isi fa'il daripada robato, mana ikat dan tamak. Itu dia. Segala orang-orang yang murabit fisabilillah. Mana kan? Orang ni, dia duk buat persiapan diri dia tu 24 je. Namo ya wisiak dah. Namo ya lung tabian siak dah. Alak-alak kelekap pair untuk yang nak pergi turun dalam medan sabilillah cukup. Ada dengan kuda, ada dengan pedek. Kalau kita lah ni kok, segala kelekap ke kelekap apa ni, kelekap pair yang kita nak turun dalam medan perai teh. Ada dengan bedi, ada dengan baju rata, ada dengan peluang, ada apa. Cukup lekat dah dia. Cuma duduk nanti dengar ketua panggil bila. Dia panggil orang ni ni, murabit orang yang tambak diri dia tu, putuk turun dalam medan perai. Ketua dia panggil, siapa dah weh? Tanya dia mah siapa dah, selalu dah dia. Dia panggil al-murabitin. Duduk dalam keadaan begitu tu, dia mati tak ada dengki. Mati tak ada dengki. Orang ni pun lepas daripada soal muka nakir dalam kubur. Tu murabit. Dan dia mati sakit perut. Kena buat yelo juga weh. Orang mati sakit perut weh. Makna kena mati sakit perut, yang ni mati dengan tipu di atas dia tu penyakit cerah mutah. Cerah perut tu. Mati dengan secara tergempar dia panggil. Cok. Cok mati yang tu. Ia ni selamat daripada soal muka nakih. Dan ia mati malam Jumaat atau harinya hari Jumaat. Faham juga? Orang mati malam Jumaat atau mati hari Jumaat. Yalah juga ya weh. Lepas tu hak golek kita duk perhati. Boleh kita duduk perhati. Kakak 10 orang dah lah duduk perhati. Golek lah ni. Ya ada juga yang menyalih golek. Goleknya orang yang tu hemati malam Jumaat atau hari Jumaat ni, orang ni ni dia bergaduh dan baik dengan orang. Tu duduk perhati. Hak goleknya lagu tu. Orang ni dia bergaduh ke orang dan baik dengan orang. Goleknya tu hemik dia tu malam Jumaat. Tu apa dah? So, 2, 3, 4, 5. Nih, gulungan yang ketujuh pula. Apa tu dobit hari Jumaat, malam Jumaat tu sekarang lah. Ya hari Jumaat, malam Jumaat, ya luah weh dia ni. Ya dobit masuk hari Jumaatnya dengan masuk waktu Zuhur hari Khamis. Habis edah hari Jumaatnya masuk mengorik malam Sabtu. Celah tu. Dia mati celah tu. Habis. Dan mati kena ta'un.
orang mati kena menyakit ta'un. Menyakit hak yang merebok. Sepuluh kawit pun ni. Ha, tu. Satu bagi pada ta'un juga tu. Orang mati kena penyakit kawit dia panggil. Yalah tu. Atau pada zaman ta'un. Eh dia ni bukan mati dengan kena penyakit ta'un. Bukan tipe penyakit ta'un tah dia. Dia mati penyakit lain tapi masa tu. Masa tu. Masa ta'un tengah duduk merebak tu. Hanya mati. Mati apa? Dia duduk sakit lama dah. Macam mana? Dah mati macam mana? Penyakit nu dia mati. Tapi dia mati masa tu. Yalah juga. Eh banyak-banyak fuak juga. Nah. Tapi syarat. Syarat nak boleh kelebihan ni. Ni. Hal keadaannya orang sana ia sabar lagi harap akan pahlonyo pahlo sabar ia tak lari dari mana ia tak lari dia mau kata hemu kena tubek le kapon ni tak leh duk kalau duk le kapon ni merebok sampai habis ni fuak le kapon ni tengok duk mati tu pas sore-sore pas sore-sore pas sore-sore tu. Ya jawab tu kan. Eh aku ni kalau tu baik kita lain pun sebagai cari mati je. Jawablah tu. Kalau tu baik kita lain sebagai cari mati. Nah. Pas tu nak duduk mana? Duduk sini nak pergi kanan. Pas mu tak takut eh. Hai hok tu duduk di Tuhan belakang. Hai dak main belik kau tu. Hengo siapa orang yang duduk kecek tu kadang-kadang nak murih tadi. Datuk ni tak leh dak main dengan dia ni. Oya-oya itu kok tu, oya kok ni, kok ni, kok mu, mapuh cara mu. Ha, tengok lagu. Ini duduk mecak tak kena baris, dia panggil. Nah, kawan duduk pergi kelebihan. Nah, ni tengok itu oya lagi tak ni. Ya duduk situ, orang duduk suruh tu pergi, nak orang tak lain, kau tak pergi. Gi apa? Mati duduk sini. Ah, hok tu duduk di Tuhan belako ya kata. Tu gak puak nak cucu nak murihlah. Datuk ni kecek tak benar dengan ayo. Ha, nak benar dah kawin ada lak. Demo duk gi dengan tak ada lak dah uya turuk. Mana boleh lagu tu. Ya ada lak sahih. Nah. Ha, dalam keadaan ya duduk situ nya mati ngah hatu. Selamat yo daripada soa muka naki. Selamat mana kan? Boleh surah dua. Tak ada kena tanya langsung ala kaulik. Atas kau yang kedua, kena tanya juga. Tapi tanya dalam betul ke buah untuk ramah main. Ada apa? Tak ada apa tu ni. Hak kita duduk tak si tanya pasal nak murih itu. Jokoh. Acu bela-bela. Aha. Hak tu. Takutlah kita ni. Bi satu gulungnya yang ke 8 7 seterusnya laginya dan orang yang melazimkan membaca surah tabarok pada tiap-tiap malam. Ha. Ini dok korkak kita ni dah dok korkak-korkak. Eh, kita dah tengok hak semua ya dak wayak tadi hak lepas dah tu berapa hak kita boleh buat eh. Hak-hak mudah eh. Syuhada tu boleh kira lagi dah. Murabit fi sabilillah pun boleh buat tu. Nah, kita gilung tabian belak-belak. Nah, lepas tu hak mati sakit perut ni nak buat talih. Hak mati malam Jumaat nak buat talih juga. Nah, hak mati kena penyakit tok nak buat talih juga tu. Nah. Patu hak kita boleh buat hak ni weh. Hak kita boleh buat. Dan orang yang melazimkan membaca surah tabarok. Hak ni boleh buat. Baca bila tu? Pada tiap-tiap malam. Tu dia. Tiap-tiap malam ia ni tak tidur lah kalau tak boleh baca surah tabar dulu. Itu dia. Ia tak tidur kalau tak boleh baca surah tabar dulu. Aku ni tidur tak jenguk. Gelisah. Saya baca. Atau surah sajdah. Ha, tak apa juga. Atau tu. Surah tabar pun tak apa. Surah tu sajdah pun tak apa.
tapi ia kena baca bila? Tiap-tiap malam. Apa ada? Lepas tu tanda situ sikit. Tanda situ sikit. Buat gini. Kauluhu tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Yang dikehendaki dengan dia. Awak itu. Yang dikehendaki dengan dia. Ialah membaca akan dia. Ialah membaca akan dia. Pada kebanyakan dan walibnya. Pada kebanyakan dan walibnya. Maka tiadalah mudarat. Jika meninggal ia akan dia. Dengan uzur. Dengan uzur. Akan tetapi jika ia qadha. Akan tetapi jika ia qadha. Maka terlebih awla wa afdal. Maka terlebih awla wa afdal. Dia sebut dalam kitab Tuhfah. Muka surat 270 ni. Apakah dikehendaki baca surah Tabah atau baca surah Sajdah tiap-tiap malam? Maksud ke mana nak ayat? Ulama surahnya dia kata, bukan kata mesti kena baca tiap-tiap malam belum nak tidur. Tak, bukan mesti kita tak. Yang dimaksudkan dengan tiap-tiap malam di sini, yakni dia kata, bahawa membaca oleh sore pada kebanyakan dan ghalibnya. Itu dia. Ia ni berakhir baca. Berakhir baca apa? Wa'i matabah, wa'i masjadah. Kebanyakan kelakuan dia, dia baca. Tak baca malam, tak apa. Pas subuh ke, pas zuhur ke, malam, tak apa. Ha, tu maksud pada tiap-tiap malam ya tak laisa biqaidin. Malam tu bukan kaedah. Baca pi mana tak apa. Hak maksud naknya yakni dia tu rajin baca. Rajin baca. Pada kebanyakan kelakuan dia ni rajin baca mana-mana satu daripada dua surah ni. Ha, maka tiada mudarat jika ia meninggal akan dia dengan uzur. Yang kita pergi hari itu tu, ia tak boleh semaya kalau orang bertina. Seminggu tinggal tak nak baca. Kalau kita orang jatuh, kita jatuh tak ada, kita tak boleh semaya dah. Ada ke orang jatuh tak boleh semaya? Ada dah. Adalah kita kata hari itu ni capai kok mana. Jadi mengatuk, jadi puasa lali lalu. Baca juga dah dalam dua baris. Lepas tu duduk main oa, tak tahu apa, kita tidur. Ha. Tak apa, tak apa dah tu. Pasal apa? Kerana kita tu golek kelakuan kita, kita rajin dia baca semua. Gak bila kita tinggal sekali sekala tu tak apa. Masuk makna tak terkeluar daripada janji ni daklah. Tu mana tak apa. Cuma dia kata kalau boleh lah. Ha, nah, dia gibak lain pula. Setiap amal hak yang kita dah istiqamah, bila kita tinggal, maka afdalnya kita bayar klik semula. Tu. Ikutlah. Hak tu pakai kaedah umum. Nah, tiap-tiap hizib yang kita dua amal dengan secara tetap, patut hari tu tak ada. Ha, maka kita qada bayar semula di waktu lain. Hak tu paling comel kan. Ini gulungnya yang lepas daripada soal muka nakir dalam kubur, ia telah orang yang melazimkan membaca surah Tabarak pada tiap-tiap malam. Atawa. Bukan dan atawa. Atawa surah Sajdah. Ha.
summa qala den orang yang membaca kul huwallahu ahad pada sakitnya yang membawa pada mati. Nah, sekat dulu deh.